Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustaz episode pilihan ya. Ada pertanyaan insyaallah ada jawabannya. Nah, seperti biasa sahabat keluarga muslim, di episode pilihan ini nanti kita akan membahas tiga pembahasan yang mungkin paling sering kita jumpai atau mungkin ini yang menjadi pengingat reminder ya atau apa namanya muhasabah kita untuk sering-sering kita ulang atau sering-sering kita ingat kembali pembahasan-pembahasan yang menjadi di episode pilihan kali ini. Namun sebelum saya bacakan tiga pertanyaan yang menjadi episode pilihan kali ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan teman-teman semuanya dibudahkan dalam segala urusan. Dan jangan lupakan yang namanya ibadah kepada Allah SWT. Ya, sahabat kaum muslim. Di segmen yang pertama nanti kita akan membahas tentang sedekah ya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang pertama ini, kita nanti akan membahas pertanyaannya seperti ini. Ustaz, apakah tolak ukur sedekah dilihat dari jumlahnya? Ya, dan kemarin sudah dibahas dengan Ustaz Rosyid. Mari kita simak jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalallahu wassalamu wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apakah sedekah itu dilihat ya sebagai tolak ukurnya dilihat dari sisi jumlahnya? Kita katakan tidak serta-merta demikian. Karena memang minimal ada lima hal yang mempengaruhi ya sedekah seseorang itu bernilai besar pahalanya atau tidaknya. Pertama adalah keikhlasan niat orang yang memberikan sedekah. Jadi perlu diperhatikan bagaimana niat seseorang itu ketika dia memberikan sedekahnya. Apakah karena Allah, murni karena Allah, atau ada muatan-muatan lain. Ingin dipuji, ingin disanjung, ingin terkenal, ingin viral, dan lain sebagainya. Itu perlu dicek dulu. Kalau memang sudah ikhlas itu bulat karena Allah SWT, bagus, itu satu poin. Dan seharusnya kita begitu. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu diawali dengan niat. Niatnya ikhlas, maka ini akan berdampak yang besar, mendapatkan pahala besar dari Allah SWT. Yang kedua, itu diperhatikan asal harta. Harta yang disedekahkan itu, apakah itu diambil dari cara yang baik, harta yang baik, dan itu miliknya, dan itu memang diperoleh dengan cara-cara yang baik. Begitu. Harta yang caranya pengambilannya baik dan yang disedekahkan juga harta yang terbaik. Ah, begitu ya. Jadi pertama tadi dari sisi niat si pemberi, yang kedua asal harta itu. Asal harta itu baik apa tidak? Ah, begitu. Yang ketiga yang mempengaruhi tolak ukur sedekah itu adalah terkait dengan kepada siapa diberikan sedekah itu. Kepada kaum kerabat yang membutuhkan ini tentu lebih baik daripada kepada orang lain meskipun itu membutuhkan juga. Artinya kepada kaum kerabat yang membutuhkan, itu lebih baik kita berikan daripada orang lain, meskipun orang lain itu membutuhkan. Itu yang ketiga. Yang keempat, harus diperhatikan adalah terkait dengan waktu, timingnya. Karena sedekah yang diberikan di bulan Ramadan, atau di bulan-bulan haram, seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, dan Muharram, dan Rajab, ini tidak sama dengan sedekah yang dilakukan di luar itu. Kemudian yang terakhir adalah jumlah nominal sedekahnya. Inilah lima hal yang mempengaruhi tolak ukur sedekah itu besar nilainya, pahalanya di sisi Allah SWT. Jadi tidak hanya serta merta dari nominalnya saja, tidak. Diperhatikan dari niat, diperhatikan dari asal harta kepada siapa diberikan, dilihat juga dari sisi waktunya, dan juga dilihat dari sisi nominalnya.
Sehingga kalau ini terpenuhi semuanya, mudah-mudahan sedekahnya berterima dan mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Rashid atas penjelasan dan jawaban nih, Masya Allah. Nah teman-teman, sedekah itu sebenarnya amalan yang sangat mudah sekali kita lakukan ya. Bahkan itu menjadi hal yang harusnya sering kita lakuin gitu ya. Amalan yang sering kita lakuin. Nah, kemudian kan pertanyaannya apakah tolak ukur menjadi, tolak ukurnya apakah jumlahnya seperti itu. Nah, penjelasan dari Ustaz Rashid tadi, sebagai pengingat kita bahwasanya yang paling penting itu sebenarnya hartanya itu dari mana. Apakah hartanya halal atau enggak gitu kan. Hartanya berasal dari mana. Kemudian, kepada siapa nih kita kasih sedekahnya ya. Apakah di orang yang tepat atau enggak gitu ya. Jangan pula kita kasih ke orang-orang yang ingin menzolimi umat muslim gitu. Sedekahnya salah nih gitu ya. Kemudian waktunya, waktu sedekah itu kapan? Nah, waktu terbaik yang paling yang paling baik ya, itu di bulan suci Ramadan, teman-teman. Itu memperbanyak sedekah itu Masya Allah. Namun bukan berarti di hari lain enggak boleh ya. Tapi diutamakan di Ramadan itu lebih banyak sedekah gitu. Dan yang terakhir baru kita bahas jumlah, ya, karena sekecil apapun yang kita berikan itu pasti bermanfaat teman-teman. Nah, bahkan senyuman aja nih, tabassumuka fi wajhi akhi kala kasadaqah, senyum kita aja terhadap saudara kita itu udah dianggap sedekah, ya. Jadi bukan berapa jumlahnya, bahkan jumlah tadi menjadi urutan paling terakhir, tapi bagaimana kita bermanfaat untuk saudara-saudara kita. Ya, semoga tercerahkan sahabat kaum muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Haus. Ustadz, kapan tanda-tanda seseorang harus diruqyah? Ya.